It sound right, boy. Come state, welcome back to our channel with me Nindi and Luca. So now where are we? In Madesimo. Near Como, enggak? No, not really. In the north of the lake of Como. Gitu. And we're here just to take a walk, yeah? Yeah. It's a famous place for skiing. Ski. And it's a mountain. Yeah, it's on the mountain. So many snow, you can see. Just right in front of the car. Okay. We never been here, you? No, never. Yeah, okay. So we never been here. So now we're gonna take a walk. Ya kan? Yeah, okay. Let's go to the walk. Sound right, boy. Ada yang menyesal tidak bawa perlengkapan snowboard. Hehe, kacian deh. Yo. Yo. Jadi di Italia itu kan banyak banget pegunungan semacam ini. Nah, salah satunya adalah Madesimo. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Como dan Milan, jadi kebanyakan kalau lagi winter, orang-orang akan memilih untuk ke Madesimo untuk main ski, snowboard, atau sekedar ngajak anak-anaknya buat main di salju. Tapi mungkin ini karena pandemi kali ya, jadinya nggak terlalu rame. Sound right, boy. Is the home of someone? Yeah, but looks good. Yeah. Nih, rumah khas pegunungan. Kayu-kayu. Oke, kita mau ke bar dulu. Cari yang anget-anget. My God. Gimana coba? Ih. We could coffee. Me too. You want coffee? Mau kopi. Nah, kalau salju usahain pakai boots yang benar ya. Saya licin nih kalau yang udah keras begini. Enak. Kenapa diam aja? Sound
Kok creepy ya? Kalau menurut aku sih, tata kotanya si Madesimo ini beda dengan gunung-gunung yang pernah aku datengin seperti Andalo atau Oberegen. But anyway, tetap aja bagus dan enak buat jalan-jalan. Terus seperti biasa, kalau di daerah pegunungan itu, toko-tokonya juga beda gitu. Jadi konsep restorannya, menu yang disajikan juga beda. Dan misalnya ada toko nih, kebanyakan mereka akan menjual peralatan dan baju untuk ski, snowboard, atau main di salju. Karena emang jenis outfitnya kan beda ya yang dipakai. Udah mau jam makan siang, harus mulai cek-cek menu restoran. Kali aja ada yang menarik. You change your clothes. Nah, ini area skinya. Itu ada sekolah ski. Ada anak-anak yang habis belajar. Aku pun ingin, kirain gak buka loh. Ternyata buka. Sebenarnya ini tuh di luar perkiraan ya. Jadi kita kira tempatnya nggak bakalan rame, terus tempat skinya nggak bakalan buka. Jadi kita nggak ada persiapan sedikit pun buat main ski atau main snowboard. Yah, ternyata kotanya rame dan semuanya buka, semua fasilitas, restoran, bahkan tempat skinya semua buka. Well, anyway, gak apa-apa. Kita jalan-jalan aja sambil kulineran. Jadi, walaupun ini hari Minggu, ternyata kotanya tuh rame banget. Kita gak memperkirakan akan serame ini, apalagi di kala pandemi gitu. Ternyata saking ramenya, bahkan cari resto aja susah buat dua orang doang padahal. Jadi kalau nggak reservasi sebelumnya, susah banget deh buat dapet restoran. Akhirnya kita keliling-keliling dulu sambil cari-cari restoran yang nerima buat dua orang. Walaupun dua orang ini tidak reservasi sebelumnya. Kira-kira dapat nggak ya? Madesimo ini bukan bagian dari Dolomiti ya. Kalau kalian ada yang tahu, Dolomiti itu adalah area pegunungan yang sangat terkenal di Italia dan dia masuk di UNESCO World Heritage. Kalau Madesimo ini nggak masuk area Dolomiti, but however tetap aja bagus, cantik, terus kotanya menarik, tidak hanya untuk main di salju tapi juga untuk jalan-jalan. Akhirnya kita menemukan restoran yang tepat. Jadi sebenarnya tadi kita udah lewat tempat ini, cuma namanya juga survei ya, kita membanding-bandingkan dulu. Dan akhirnya balik lagi. Jadi restorannya ada di dalam Hotel La Meridiana. Terus harga makanannya masih wajar sih buat ukuran restoran di dalam hotel, gak yang mahal-mahal banget gitu. Per piringnya hanya sekitar 15-25 euro gitu, jadi gak terlalu mahal. Terus habis itu tempatnya juga nyaman banget, interior desainnya bagus, pelayanannya apalagi. Ya mungkin karena standar hotel kali ya. Tapi rasa makanan di restorannya ini kok cukup autentik, jadi gak internasional banget. Jadi oke lah. Bapak lapar. Kacau lah. It sound right, boy. Ih,
terus yang lain. Bisaulah, nih. Spek. Spek. Kupa. Hah? Kupa. Kupa Kabana. Salami. Ya, itu aku tahu. Oke. Buon appetito. Si lapar. Ya, pakai roti. Gitu. Buaya. Nah, makanan yang kita pesan udah pada dateng. Jadi ini adalah saatnya mengudap dan mengunyah dengan gembira, riang dan penuh sukacita. Iya loh, walaupun restoran ini ada di dalam hotel, rasa makanannya tuh autentik, cenderung ke tradisional. Jadi kita ngerasa kayak makan di restoran, restoran-restoran beneran yang ada di luar, bukan restoran yang di tempat wisata. Karena biasanya resto di tempat wisata itu taste-nya udah taste turis banget. Kalau di sini enggak sih, untungnya masih taste Itali banget. Setelah selesai makan, kita melanjutkan perjalanan ke daerah yang lebih tinggi lagi. Karena kata Luka di atas tuh ada danau yang bagus gitu. Jadi kita mulailah perjalanan selanjutnya ke danau. Tapi di tengah jalan tuh udah fishy gitu loh. Kenapa? Karena sepi. Terus mobil yang lewat juga jarang banget. Udah gitu salju, kabut di mana-mana. Jadi kayak creepy gitu loh. Jadi sebenarnya pas aku lihat udah jalanan sepi, di mana-mana putih, terus jarak pandangnya juga enggak jauh-jauh banget gitu, tuh udah mulai agak parno gitu. Apalagi pembatas jalannya kan ketutup salju ya, jadi enggak kelihatan. Jadi udah dari awal udahlah yuk kita balik aja yuk. Karena ngelihatnya ya kayak gini nih, putih semua. Takut aja kayak ntar tau-tau slip atau apa, tapi Luka mah pede aja udah. Dia tetap nyetir sampai ke atas, walaupun pas nyampe ternyata danaunya udah jadi es. Ya udahlah ya, terserah lu aja lah. Akhirnya kita balik, terus nemuin sebuah jembatan. Keren sih, ketutup salju semua gitu jembatannya. Jadi aslinya di bawahnya tuh sungai, tapi ya udah beku juga. Gue tuh kalau lihat tumpukan es kayak gini tuh jiwa bisnis bergejolak tuh, nggak seketika pengen jualan es serut. Kalau kayak gini kan tinggal dikasih sirup marjan aja jadi, ya nggak sih? Sudah puas jalan-jalannya, mari kita pulang ke rumah. Sebenarnya belum sore-sore banget, cuma kayaknya di bawah cuacanya juga nggak bagus banget, jadi mending pulang daripada hujan-hujanan di luar. Well, itu tadi jalan-jalan kita ke Madesimo. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Ciao, ciao.